Wisata alam ini nggak boleh banget kalian lewatin Sobat Oki, karena selain ada danau buatan, di sini juga ada kolam renang anak, taman love, glamping, cottage, villa, dan kolam renang yang keren ini. Tapi sebelum lanjut, intro dulu. Aduh, telat banget ya aku. Set. Kamu bawa apaan, Yong? Kenapa yang kayak kaget gitu? Nih, aku bongkar nih tas aku ya. Wow. Terjatuh. Nih, aku bawa dompet, kacamata, facial wash Scarlett, lotion Jolly, brightening Ever After Day Cream, sama lip tint dan toner. Nah, yang terakhir yang sering aku pakai akhir-akhir ini dia nih sama Teki, Glow Tanning Serum dari Scarlett. Serum ini mengandung Trenex Matte Acid yang bermanfaat untuk meredakan peradangan kulit, Niacinamide untuk melembabkan kulit, geranium oil untuk menyamarkan garis-garis halus, dan lanthanum yang kaya akan antioksidan sehingga mampu merangsang kolagen pada kulit. Untuk cara pemakaian seperti biasa ya, cuci muka dulu, lanjut memakai toner, udah gitu pakai nih glow tanning serumnya. Jika kalian memakai rangkaian face care dari Scarlett seperti Ever After Series atau Acne Series, kalian bisa mengkombinasikan glow tanning serum ini secara bersamaan ya. Jadi ini nih serum kesayangan aku. Udah masukin lagi ke tas, takut ketinggalan. Untuk pembelian produk Scarlett ada di description box. Happy shopping guys. Halo sahabat Toki, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan melewati lembah, melewati gunung, dan melewati rumah warga, dan melewati hutan mini alias kebon nih sahabat Toki. Dan di video kali ini kita akan ke Selamat Datang di Barusan Hills yang beralamatkan di Gambung Ciwidey. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di like ya. Terima kasih. Tiketnya sebelah sana. Di mana? Di loket tiket. Oh iya. Gerbang masuknya. Jadi sahabat Hoki, sebelum masuk kita harus beli tiket dulu sebelah sini ya. Berapa? Oke. Sebelah kiri pembelian tiket ada restonya nih sahabat Hoki. Wow, pemandangannya sangat indah sekali nih, sahabat Hoki. Kalau ini sampai malam kan ya? Sampai jam berapa tutupnya nih? Iya? Ya oke sih, kalau masuk ke dalam dulu. Ya, yuk, mari. Seperti ini, sahabat Hoki. Selamat datang di Barusan Hills. Di sebelah kiri pintu masuk itu ada area spot foto dan danau buatan ya. Kalau di sebelah kanan itu area villa. Dan di tengah-tengah ini ada kolam anak ya sahabat Hoki. Di area kolam anak ini terdapat gazebo, musola, dan ini ruang gantinya nih sahabat Hoki. Dan di atas ini terdapat gazebo yang cukup luas ya sahabat Hoki. Kita ke sebelah sini dulu ya guys. Let's go. Wow, oh my guys, ternyata ini amazing banget nih guys. Kirain kolamnya cuma satu yang tadi doang. Ternyata di sini juga ada nih guys. Oh, ini ada perosotannya juga. Oh my guys, ini keren banget nih viewnya, mantap betul. Si Ongki lagi ngapain tuh? Oh, kita ke arah villa yuk.
Terdapat dua glamping di sini, glamping Malabar dan glamping Papandayan. Untuk harga Rp800.000, untuk kapasitas 4-6 orang, extra bed 2, kamar mandi water heater, dan kolam renang, serta spot selfie. Nah, di sini sahabat Hoki banyak sekali penginapannya ya. Ada villa dan ada glamping juga, seperti di sini nih. Kita ke dalam dulu yuk. Yuk, come on. Ke arah mana sekarang, Bu? Ayo, come on. Villa utama ini view-nya super duper keren nih, sahabat Hoki. Lihat nih view-nya, amazing bukan? Udah gitu, di sebelah kanan ini ada kolam renangnya juga. Kita langsung masuk aja yuk, let's go. Villa utama ini per malamnya Rp6.000.000 nih, sahabat Hoki. Lala. Tapi jangan bilang mahal dulu nih, sahabat Hoki. Karena kapasitasnya untuk 30 orang loh. Dengan 3 kamar tidur, extra bed 15. Banyak banget. Dan 2 kamar mandi dengan water heater. Berat view-nya nggak ya? Oh, view-nya ini. Waduh, mantap. Kok ini view-nya apa? Tuh, di sini. Dapurnya. Terus ini untuk meja makannya. Terus ini ada TV juga di sini. Ini view-nya keren banget. Dan ini kamar utamanya nih, sahabat Hoki. Luas banget ya. Di sini udah ada LCD TV. Ada lemarinya juga. Terus ini ada bathtub nih, sahabat Hoki. Ada shower, water heater, dan ini WC duduk tapi agak-agak butak ya. Lalu ini ada wastafel. Jika kalian menginap di villa utama ini, harusnya kalian parkir di sini nih, sahabat Hoki. Ini kan villanya. Terus ini view-nya mantap tuh. Wus, mantap, ini ada kolam renang dewasa seperti dewasa atau anak ini ya. Terdapat banyak gazebo di sini ya, sahabat Hoki. Kita lihat ya gazebonya bersih apa enggak. Gazebonya lumayan bersih. Ini nih ruang ganti sama kamar mandi. Kita lanjut review cottage-nya. Let's go. Cottage ini harganya Rp1.000.000 per malam ya. Kapasitas untuk 4-6 orang. Di sini ada dispenser, LCD TV. Terus ini kamar mandinya udah water heater juga ya, sahabat Hoki. Kolam renang dan fasilitas selfie udah gratis ya. Oh ya, di sini juga ada extra bed 2 buah ya. Kursinya nggak ada satu. Oh, ini kursinya ada di sini, guys. Jadi, view-nya seperti ini. Langsung ke pohon pepaya biar kalian bisa ngerujak ambil di sini aja. Gak apa-apa katanya. Bukit Barusan, Thai oleh-oleh, camping ground, camper van, bobo kabin baru selek. Di sini itu banyak spot foto ya, sahabat Hoki, seperti ini nih. Ini jembatan love. Kenapa dibilang jembatan love? Karena sudah jelas ini ada love-nya. Baca. Terus ini kayak Belanda ya. Ceritanya mungkin ini kincir air. Huh? Kincir angin. Ini keren nih guys. Ini airnya bukan air kotor ya. Tapi kayak jacuzzi gitu loh. Kayak ada busa-busa foam-foamnya gitu. Wow. Kuens. Kita lanjut ke sebelah sini. Let's go. Thank you.
Oh enggak nih guys, ini ternyata ini nggak bisa dibuka. Di sini ada jamur. Dan di sini ada danau buatan juga nih sahabat Toki. Di tengah-tengahnya ada logo Starbucks tuh. What? Yaitu Putri Duyung. Kalau aku Putri Palili. Jika kalian ingin mengelilingi danau ini, kalian bisa sewa sepeda air ini dengan harga Rp30.000 untuk yang pink dan Rp20.000 untuk yang merah ya. Sekarang kita menuju ke area camping groundnya nih sahabat Toki. Tapi kita lihat dulu view danau buatan dari atas sini ya. Cantik banget. Nah, ini untuk area campingnya ya sahabat Toki, dan di sebelah sini juga ada spot fotonya juga. View camping di sini seperti ini ya. Dukung channel kami ya dengan cara di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di-like dan komen ya. Terima kasih. Dan kita akan ke spot foto berikutnya. Taman Love nih sahabat Toki. Keren banget kan? Yuk kita ke bawah. Let's go! Taman Love ini selain dihiasi tanaman, juga dihiasi oleh kincir angin yang lagi nggak mau muter nih. Ini terowongan kincir angin. Di mana-mana ada kincir angin ya. Karena ini baru sudah hujan, huh? Bukan baru sudah hujan, baru sen sudah hujan. Iya. Jadi tidak ada angin, kincirnya semuanya ngajedog. Udah deh review barusan Hills-nya. Jadi sampai di sini dulu ya video dari kami. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Kami mau lanjut main air dulu ya. Okay.